Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan membuat sistem pendaftaran pemakaman secara online. Langkah ini digunakan untuk memudahkan warga Jakarta sekaligus menghilangkan pungutan liar di tempat pemakaman umum. Hal tersebut disampaikan Ahok seusai melantik 701 pegawai negeri sipil di Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis 22 Januari 2014. Jadi gini, inti itu kita gini, pengen ada jelas nomor urut lah, kayak ke rumah sakit. Jadi harusnya bisa disebutkan, misalnya TPU apa gitu ya, TPU Tanah Kusir. Yang kosongnya di mana? Bila perlu kita keluarkan petaknya. Jadi orang bisa lihat. Terus waktu dia pesan, kalau dia udah lock, nomor telepon, orang sana tinggal hubungin kan. Nah kalau benar, berarti itu punya dia. Rencananya sistem pendaftaran pemakaman online ini akan direalisasikan pada bulan Januari ini. Namun Ahok enggan memastikan tanggal pastinya.